Kembali lagi bersama saya Dede Yuliansa. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana saya mendesain kalender poster untuk tahun 2024 ya teman-teman. Perlu disimak, perlu diingat ya teman-teman, ini untuk template tanggalannya belum fix untuk hari libur nasionalnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak ataupun banyak perubahan di hari libur. Oke, disimak saja proses pembuatannya. Untuk kalender poster ya teman-teman, saya memakai ukuran 32 dikali 48. Nah, pertama saya sudah menyediakan tanggalannya seperti ini. Kemudian saya sudah menyiapkan ini juga, gambar-gambar untuk pemanis dari desain saya. Nah, ini tema mixui. Pertama-tama kita buat background merah seperti ini, mixui. Nah, kemudian kita buat dulu buat tempat fotonya. Di sini saya memakai lingkaran saja untuk memasukkan fotonya seperti ini. Kita tarik lingkaran aja. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kasih warna apa saja. Di sini saya kasih warna putih. Jadi teman-teman ini untuk memasukkan fotonya. Kemudian kita tarik and drag saja. Kemudian copy. Seperti ini. Lalu kasih warna pink. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy lagi dan kasih warna abu-abu. Nah, seperti ini, jadi lingkarannya berbentuk seperti ini. Baru kita masukkan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman di copy saja ke samping. Nah, seperti ini, muat satu bagian lagi. Nah, ini terlalu besar, teman-teman, kita perkecil saja agar ada jarak antara fotonya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kemudian teman-teman ini kurang bagus kita suaranya. Ini nanti untuk memasukkan foto ya teman-teman. Kemudian ini kita simpan di sini aja sebagai pemanis. Kita power clip. Dan tadi ada tulisan nih, tahunnya. Tahunnya kita dibikin center di sini saja. Kemudian logo yang ini. Nah, baru kita kasih tulisan mixui. Mixu. Ah, seperti ini ya. Kita taruh di tengah. Kemudian yang ini es krimnya sama. Kita posisikan saja seperti ini. Kita duplikat, lalu kita mirror seperti ini. Nah, agar kelihatan tidak baku ya teman-teman saat proses menggambarnya. Nah, kemudian ini ada balon. Balon ini hanya sebagai pelengkap. Kita di sini saja, di pinggir. Di pinggir sini kita katakan. Kemudian kita power clip dimasukkan ke dalam seperti ini. Wow, lumayan bagus ya teman-teman. Baru ini gambar-gambar tambahannya kita disimpan di sini saja di bagian depan. Nah. Jadi ini agar kelihatan lucu ya. Jadi tidak desainnya tidak baku, banyak pelengkapnya. Jadi agar orang yang melihat lebih tertarik desain kita. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita masukkan foto di sini fotonya. Ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan foto. Fotonya kita ambil sampel dulu. Seperti ini kita ambil dari sini. Kita pakai yang ini.
terlalu gede resolusinya, teman-teman. Nah, kita salin saja gambarnya langsung. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman, untuk proses memasukkannya. Nah, memasukkannya menggunakan power clip seperti ini. Oh, kita copy menjadi 3 saja. Anggap saja ini gambarnya berbeda, hanya sekedar contoh. Nah, udah jadi ya teman-teman. Jadi teman-teman, proses mendesainnya seperti tadi. Jadi teman-teman tinggal diikuti saja step by stepnya. Oke, demikian proses mendesain kalender poster. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you.